Ya, jumpa lagi dengan saya Rikan di channel saya Rikan Official, memberikan informasi dari hasil Liga 1 2019 yang berlangsung pada Senin 18 November 2019. Ada satu laga ya pada hari ini, berikut hasilnya. Pada pertandingan hari ini ada PSM Makassar melawan Persipura Jayapura yang dilangsungkan pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari satu hasil pertandingan pada hari ini ada perubahan di tabel klasemen ya, terutama untuk tim yang bermain berikut klasemen terbaru Liga 1 2019. Di posisi puncak masih ditempati oleh Bali United yang diikuti oleh Persipura Jayapura. Sedangkan di zona degradasi ketat antara Semen Padang, Persela Lamongan dan juga ada Kalteng Putra. Untuk daftar top skor Liga 1 masih ditempati oleh Marco Simic dengan 23 gol. Ya mungkin itu sedikit informasi dari saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang sudah bisa like atau share videonya dan juga subscribe untuk mensupport channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.